di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Resep ini gampang dan enak banget loh, sayang kalau nggak dibuat di rumah. Nah, untuk kalian yang udah coba resepnya, jangan lupa komen di bawah ya. Lumuri 500 gram cumi dengan 1 sendok teh air lemon, lalu diamkan selama 15 menit. Panaskan 1 sendok makan minyak, kemudian tumis bumbu cincang yang berupa 1 buah bawang bombay cincang halus, 3 siung bawang putih, dan 2 cm jahe sampai harum. Masukkan cumi, lalu aduk rata. Tambahkan 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, dan 1 sendok teh kecap Inggris. Aduk sampai kuah mengering, lalu bakar cumi di atas pan, sajikan.